Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Syukur, alhamdulillah. Apa makan? Syukur, alhamdulillah. How about yourself? You okay? Okay, alhamdulillah. Everything is fine, insyaAllah. So, kita orang ada beberapa soalan lah. This one in particular agak macam merunsingkan. Very, very, very hard to answer. Macam mana kita nak stop parents kita atau ayah kita specifically daripada vaping ataupun smoking? Macam mana kita nak handle tu? Macam mana kita nak nasihat dia dan sebagainya lah. Ustaz, kalau boleh bagi pandangan. Kita memang menyedari bahawa banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda ialah kerana tidak ada contoh yang baik daripada keluarga, khususnya bapa. Khususnya contohnya bapa yang sudah biasa atau addicted to vaping ataupun smoking, ya, merokok. Ya. Sepatutnya daripada merokok, dia berhenti. Tapi sekarang daripada merokok, dia upgrade to vaping. Ya. It is not healthy. Kita tahu bahawa merokok ini kesemua itu tidak menambah kesihatan kita. Hatta seluruh doktor-doktor, pakar kesihatan mengatakan smoking is bad for you. The same go to vaping. Hanya sekarang nak meninggalkan perbuatan yang tidak baik ini memang perlu pada pengorbanan. Ada anak-anak yang biasa saya lihat dulu, dia sampai menangis depan orang tuanya. That please stop. Don't hurt yourself anymore. And then also you may cause harm to the family, ya, anak dan juga ibu dan sebagainya. Kadang-kadang menjadi dengan izin Allah, dia berhenti. That will be the best. Kalau tidak, maka kita perlu banyak doa supaya bapa itu sedar bahawa perbuatan dia itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan pada dirinya dan juga keluarganya. Dan kita juga harap supaya ustaz-ustaz, imam-imam, khatib-khatib Jumaat, ya, juga menyentuh bab ini. Bagaimana nak selamatkan diri kita dan jangan merosakkan diri kita. Kerana Islam melarang kita merosak diri kita. Apalagi telah confirm bahawa smoking kill, bukan? Vaping also is the brother of smoking lah. So, we will try, yeah, but saya yakin semua orang tua mau anak-anak menjadi anak yang baik, yang solehin. Maka satu cara untuk mendapat zuriat baik, kita lah kena jadi contoh dan jadi baik dulu. Kalau tidak, memang kita takut. Kita baru smoking, vaping, tapi anak kita mungkin kalau terikut, dia akan lebih daripada itu. Sampai dia boleh get involved in drug. Akhirnya, satu keluarga menyesal. Sebab itu kita doakan supaya orang tua yang sayang dirinya dan anaknya tinggalkanlah kerana Allah. Semua ini boleh kalau kita nak. Ya, you have to believe that I can stop. Bila nak stop masalah smoking, jangan kata perlahan-pelan. That is a very lame excuse. Dia tak membantu. Just stop. Dan Allah akan bantu sesiapa yang membantu dirinya. So, kita jangan putus asa sebagai anak-anak. Dan kalau boleh, si ibu pun boleh menegur. Semua orang kalau boleh membantu. Mudah-mudahan Allah ya, memberi hidayat kepada orang tua kita supaya dia dapat berhenti terus ya, daripada membuat sesuatu merosakkan diri dan boleh mengganggu kesihatan anak dan isteri. So, sejauh mana kita patut nasihat tu? Dan sejauh mana kita patut kata, okey, cukup, dah, tak perlu buat apa-apa dah. Dalam nasihat dalam Islam, dia tak ada hadnya. Selagi orang masih buat benda yang tak bagus, selagi itu kita boleh terus menasihatinya. Ya. Paling sedikit kita boleh buat, kita menjauhkan diri bila dia merokok atau vaping. Kita jauh. Sekurang-kurang.
we don't give up in reminding them. That would be the right spirit. Clear, Ustaz. Banyak soalan. Sangat banyak soalan dari youth kita. InsyaAllah, jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.